Penyanyi dangdut asal Cikarang, Zaskia Gotik atau yang kerap disapa dengan sebutan Neng Gotik kembali jadi sorotan. Ini setelah istri pengusaha Sirajuddin Mahmud Sabang joget TikTok ramai-ramai dengan ibu-ibu kompleks. Rupanya sang biduan dan warga komplek joget TikTok di tengah jalan tepatnya pada sore hari menjelang malam. Terpantau, Jumainah atau Emak Maina, ibunda kandung Zaskia Gotik sekaligus mertua dari Sirajuddin juga ikut joget ceria bareng anak dan cucunya si Arsila Bungalia Sirkiani yang digendong oleh suster. Video telah ditonton oleh ratusan ribu pengguna aplikasi itu. Dari ribuan komentar yang ada, rupanya netizen banyak yang menyoroti sikap ramah dan santun dari Zaskia Gotik dan Emak Maina. Meski jadi artis terkenal, namun mereka dinilai tak sombong dengan warga setempat. Apalagi orang tua Neng Gotik dikenal baik hati, tak pernah ikut-ikutan dengan ketenaran anaknya. Penampilan orang tua Zaskia Gotik tuai pujian saat liburan. Sudah cukup lama pedangdut Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud berencana liburan akhirnya tercapai. Sahabat Ayu Ting Ting tersebut memboyong keluarganya liburan menikmati keindahan alam di suatu villa. Selain Sirajuddin Mahmud dan Arsila Bungalia Sirkiani yang diajak ke sana, ada Emak Maina atau Jumainah dan Abah Sosin, kedua orang tua Zaskia Gotik juga ikut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!